Melalui kegiatan produksi bersih 2019, diharapkan Kabupaten Banyuwangi bebas limbah tahun 2050. BSI sudah banyak mendapatkan penghargaan pengelolaan lingkungan dari Kementerian LH, baik untuk reklamasi juga pengelolaan limbahnya. Saya tadi tanya, karena kita tidak punya instrumen untuk menilai BSI. Saya tanya, kok bisa juara BSI? Nah, ternyata kita hanya kepanjangan tangan dari kementerian. Kita menyerahkan penghargaan sebagai pengolah limbah terbaik versi kementerian.